Spin. Pak RT bawa apa? Tahu nih. Halo Shinchan. Topinya Tokyo sekarang ya Jepang. Jajan mulu gue le, anu. Nggak ada yang nanya kok. Kacang. Iya, kacang. Gue kan mau kacang. Iya, kacang. Beli. Bawa apa Pak RT? Pak RT bawa apa? Pak RT? Ini udah kan. Saya, yang nanya saya, bukan dia, saya. Bawa apa itu? Kacang. Itu di belakang. Di belakang, Banyak warung. Itu. Yang digendong, yang digendong. Ayo, sebelum dijepit, ambil pakai tang nih. Goceng, bungkus. Coba, tanya Alin, bawa apa? Ini, Le. Gue merasa bangga sekali jadi RT di sini. Harus bangga dong. Bawa lu katanya mau buka... Arnet. Rambut kalian. Warnet. Kalau harnet tuh buat rambut. Warnet. Itu yang buat ini. Warnet. Percuma, jelasin juga mangpet kupingnya. Ah, terus tuh bawa apa? Gua merasa bangga sekali bahwa kita ini bisa namanya warga kita bikin apa? Warnet. Ini lu depan tuh. Ya, yang di depan itu. Warteg. Warnet. Ya, terus. Jadi. Kalau cewek dengar. Kalau cewek dengar. Bawa apa sih di belakang? Gue gak bisa nyumbang bantu apa-apa, jadi gue ada bawa barang. Oh, mau nyumbang. Pak RT bawa apaan? Supaya ada keramaian dan tempat di wilayah kita. Oh, supaya rame. Ya. Terima kasih loh Pak RT sebelumnya, Pak RT. Terima kasih loh Pak RT sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Enggak mau loh. Terima kasih. Rek, kalau ngudahin RT dihukum gak? Coba lihat. Bawa apa sih Pak RT? Dibuka dulu. Ransel nih kayaknya. Kayak ransel begini ya. Keren banget. Buat di dalam tadi. Iya, di ruangan. Oh, buat di ruangan. Iya. Biasa. Kayak Justin Bieber ya. Cuman kupingnya meleber ya. Oh my god. Tikus. Ini mah tikus bukan burung. Kandangnya burung, dalamnya tikus. Maksudnya buat apa? Supaya rame di dalam. Oh, di dalam warnet supaya rame. Kalau di warnet supaya rame bukan ngasih tikus, ngasih pelanggan. Bukan ngasih tikus. Lo orangnya enggak nerimain sih kalau dikasih apa-apa lo. Harusnya bangga lo nih. Ya, gua paham. Kan kalau di warnet suka ada mos. Nah, iya yang buat komputer. Disangkanya tikus beneran. Oh, itu nyumbang. Kayak nyumbang mos. Oh. Iya. Cuman kan kalau lagi main pakai ini, ding.